yang deketin. Ada ya? Iya, sama sama saya aja gitu. Iya, yang DM-DM ada. DM-DM aja, aja kenalan ya. Udah sama saya aja, saya siap gitu. Wah. Berbeda dengan Ricky Ismail alias Jaja Govinda yang memaafkan sang istri dan mempertahankan rumah tangganya dengan Syahnaz Sadiqah. Di lain pihak, istri Randika Janet Lady Veronica Nayuan mantap melayangkan gugatan cerai pada sang suami yang mendua dengan Syahnaz tersebut. Keputusan ini tentu saja dipicu oleh perasaan sakit hati Lady atas perselingkuhan yang terjadi berulang kali antara Randy dan Syahnaz. Lalu bagaimanakah nasib Randy dengan status bakal dudanya? Apakah ia akan lebih leluasa tebar pesona pada Syahnaz yang mungkin saja bakal terciduk lagi kali keempat? Lady Veronica Nayuan atau Lady Nayuan, 32 tahun, mengajukan gugatan cerai kepada Randy Himawan Sumantri alias Randy Kajarnet ke Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat. Setelah kisruh perselingkuhan Randy dengan Syahnaz Sadiqah. Humas PN Bekasi Ranto Indrakarta membenarkan adanya gugatan tersebut. Ranto mengatakan gugatan itu terdaftar sejak hari ini, Senin 10 Juli 2023. Gugatan cerai Lady terhadap Randy terdaftar dengan nomor perkara 314/PDT.G/2023/PN.BKS. Dengan gugatan cerai tersebut, pihak Pengadilan Negeri Bekasi juga mengatakan sidang pertama perceraian Lady dan Randy dijadwalkan pada 18 Juli dengan agenda awal mediasi. Randy dan Lady diwajibkan untuk datang. Meski ada mediasi, namun sepertinya akan sulit untuk rujuk setelah Lady Nayuan sangat jelas menyatakan bahwa sulit baginya untuk mempertimbangkan kembali untuk bersama dengan Randy. Lady Nayuan bukan hanya menggugat cerai Randy Kajarnet usai membongkar perselingkuhan aktor itu dengan Syahnaz Sadiqah, tapi juga menuntut hak asuh anaknya dengan Randy. Aktor kelahiran Juli 1988 itu menikah dengan Lady Veronica Nayuan pada 2014 dan keduanya dikaruniai 3 anak. Skandal Randy dengan Syahnaz pun disebut Lady terjadi saat ia hamil anak ketiganya dengan Randy. 3 anak tersebut adalah Ragnoa Kajarnet lahir 2015. Selena Emanuela Elizabeth Kajarnet lahir 2017 dan Gabriel Jacob Kajarnet lahir November 2022 yang kerap dipanggil putra sulungnya Noah sebagai Bonnie. Lady sebelumnya sempat mengatakan saat membongkar kasus pengkhianatan Randy Kajarnet ke publik, dirinya mengaku memang sudah memiliki niat untuk berpisah dengan aktor 35 tahun tersebut. Humas PN Bekasi Ranto Indrakarta mengatakan Lady hanya ingin berpisah dari Randy dan menuntut hak asuh anak dan tidak menuntut harta gonogini. Namun benar tidaknya Lady tak tuntut harta gonogini baru akan diketahui pasti pasca mediasi digelar. Namun, gambaran tersebut sudah disampaikan oleh Lady Nayuan saat hadir di channel YouTube Bunda Maya Estianti. Menurutnya, karena sudah menuntut hak asuh anak, maka akan timbul sejumlah kewajiban dari konsekuensi hak asuh anak tersebut. Maya kemudian memberikan masukan pada gugatan cerai Lady terhadap Randy untuk memperkarakan tuntutan harta gonogini untuk anak. Jadi tampak mengiyakan anjuran Maya tersebut, walau setelahnya dia menegaskan harta gonogini bukan hal yang dipermasalahkannya dalam perceraian dengan Randy. Lady sepertinya tampaknya memang tidak mau mempersulit proses perceraiannya dengan Randy, lantaran sudah menyimpan sakit hati ini selama hampir setahun belakangan. Apalagi karena sebelumnya, Lady juga sempat sekilas menyinggung soal kondisi finansial rumah tangganya. Di hadapan Dr. Richard Lee, Lady belak-belakan menyebut rumah tangganya dengan Randy selama ini tergolong pas-pasan. Bahkan diakui Lady, dirinya sempat kesulitan untuk menabung karena beberapa kali uang simpanannya terpakai untuk kebutuhan rumah tangganya dengan Randy. Walaupun dia berkali-kali bilang dia gak mau ngelepasin aku, tetap aja. Kan dia menyambut gitu kedatangan perempuan itu, ya udah. Berbeda dengan Lady yang mantap ingin berpisah, kepada Denny Sumargo beberapa waktu lalu, Randy Kajarnet menyebut dirinya mengaku salah dan berusaha mempertahankan rumah tangganya. Dia merasa yakin bahwa masih ada peluang untuk menyelamatkan biduk rumah tangganya dengan Lady meski Randy sendiri mengaku sudah memiliki rasa dengan Syahnaz. Lebih lanjut, aktor berdarah Tionghoa Norwegia Jawa itu mengakui bahwa dirinya telah menghancurkan hati Lady dan memahami keputusan istrinya menggugat cerai itu adalah wajar.
Namun demikian dia berharap bisa mendapat kesempatan untuk membuktikan dirinya bisa berubah. Randy juga mengaku bahwa tak ada momen yang lebih menyeramkan dalam hidupnya selain saat Lady pergi dari kehidupannya karena kesalahannya. Sementara itu, salah satu bukti yang bisa dilakukannya untuk Lady Nayuan adalah dengan menghapus tato wajah Syahnaz yang ada di punggungnya. Ini juga mendesak Syahnaz Sadiqa meminta maaf pada istrinya di depan publik. Melalui media sosialnya, Riri Kejarnet juga menguraikan janji jika ia akan memperbaiki keadaan di dalam rumah tangganya, termasuk komunikasi dengan anak-anaknya yang kini merenggang karena mereka sudah tahu jika ayahnya menduakan ibu mereka. Namun begitu, Randy hanya bisa pasrah dengan putusan gugatan cerai yang dilayangkan istrinya. Kalau mau hukum, gue hukum gue. Tapi jangan hukum istri gue, jangan hukum anak-anak gue. Mereka nggak pantas dapetin persikap dipermalukan kayak gue. Kalaupun harus gue dipermalukan, guanya aja. Meski masih berstatus istri sah dari Randy Kejarnet, karena proses perceraian masih berlangsung, Lady Nayuan mengaku sudah banyak didekati pria. Tanya ingin menjadi kekasih, beberapa di antaranya bahkan langsung mengajak ibu tiga anak itu menikah. Pasca dirinya viral, banyak yang mengiriminya direct message alias DM via akun Instagramnya. Hal itu diungkapkan wanita berdarah Batak tersebut saat menjadi tamu di channel YouTube Dr. Richard Lee. Meski banyak mendapat DM media sosialnya itu, Lady tak mengetahui satupun pengirim pesan yang menggodanya tersebut. Selain belum terpikir untuk menjalin hubungan baru, Lady menegaskan fokus kehidupannya saat ini adalah menyelesaikan seluruh proses gugatan cerai yang baru didaftarkannya ke Pengadilan Negeri Bekasi. Ia mengaku belum berpikir menikah lagi karena ingin sendiri dulu dan fokus merawat ketiga buah hatinya. Nyusul jejak Inara Rusli yang mantap bercerai dari Virgon, Lady Nayuan juga menerima tawaran kerja dari Dr. Richard Lee. Hal ini mengindikasikan jika ia siap mandiri pasca jadi single parent untuk ketiga anaknya. Namun situasi itu juga segera menimbulkan asumsi jika Randy Kejarnet tidak menafkahinya lagi sejak diduga selingkuh dengan Syahnaz Sadiqa. Sayangnya, saat dikonfirmasi terkait hal itu, Lady Nayuan enggan memberi penjelasan. Lady Nayuan cuma memberi sinyal bahwa ke depan dirinya butuh pekerjaan untuk bertahan hidup. Sebelumnya, Lady Nayuan muncul ke publik untuk mengumumkan dirinya kini bekerja dengan Richard Lee. Kontrak kerja diberikan Richard Lee sebagai bentuk apresiasi atas keberanian membongkar dugaan perselingkuhan Randy Kejarnet dan Syahnaz Sadiqa.